Halo, selamat pagi. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan selalu dan dapat beraktivitas dengan baik. Mohon dibantu subscribe, like, dan komen YouTube Bun Bun Suka ya. Nah, pagi ini aku mau bikin nasi uduk untuk sarapan. Aku bikin 2 cup beras aja dengan cara dan takaran seperti masak nasi biasa. Banyaknya air kita sesuaikan dengan cara masak di rumah ya. Kalau Bun-bun karena si Ade tipe yang sukanya lembut, jadi kita serumah tuh ikutan deh. Resep ini juga udah Bun-bun taruh ya di description box. Karena kalau pagi gini kita tuh nggak punya banyak waktu, jadi Bun-bun suka pakai kara instan. Nah, ini kita pakai cukup setengah bungkus aja. Lalu kita kasih wewangian seperti daun salam, daun pandan, dan juga serai. Dijamin ini tuh bisa bikin wangi loh serumah. Tambahkan juga perasa berupa garam dan kaldu jamur secukupnya. Kalau sudah, tinggal kita aduk lalu kita masak deh di rice cooker seperti biasa dan sampai matang. Lalu sambil menunggu nasi kita mateng, kita mulai aja bikin topping-toppingnya itu yang udah kita siapkan semalam. Ini kita goreng ayam yang sudah Bun-bun ungkep nih kemarin. Dan juga ini tuh kalau pagi-pagi kayak gini tinggal goreng jadi cepet ya Bun. Gak usah nunggu-nunggu yang lain kita masak-masak, tapi tinggal goreng deh. Nah, sudah mateng nih ayamnya, mateng sempurna, golden brown. Kemarin juga Bun-bun udah siapin telur dadar nih, tinggal dipanasin di microwave deh atau di kompor juga bisa sih. Nah, kalau nasi udah mateng, kita akan aduk-aduk supaya nasinya itu mateng merata. Lalu kita tunggu lagi deh sampai dia mateng sempurna. Oke. Nah, kita aduk-aduk biasa aja. Setelah itu saatnya panasin juga si orak-arik tempe. Nah, ini udah Bun-bun masak kemarin. Jadi pagi ini tinggal dipanasin aja semua deh. Jadi lebih simpel kan. Kalau masak pagi ini nanti Bun-bun bisa pusing kepala. Nah, udah mateng sekarang nasinya. Mari kita siapkan di piring dan kita tata deh nasi. Lalu kita tambahin ayam goreng yang udah kita goreng. Lalu juga ini ada telur dadar. Oke, ini tempe oreknya udah. Dan ini nih sambal belado yang selalu ready di kulkas. Jadi kita mau masak apapun toppingnya tinggal cemplung. Udah deh.